Oke, kita ketemu kembali di channel ini. Bila Anda yang memiliki laptop Asus TUF Gaming FX 504 series atau mungkin seri lainnya yang hampir sama dengan laptop ini, dan apabila kita tekan, jack bisa nyala. Jangan panik dulu, bisa jadi hal itu sama dengan laptop yang saya pakai ini. Ini sudah sangat sering terjadi pada laptop ini. Pada awal-awalnya saya panik. Pada waktu itu baru seminggu waktu dibeli sudah tidak bisa nyala. Nah, ternyata caranya kita tinggal tekan lama ini. Tekan lama ya. Tapi sebelumnya dilihat dulu apakah casnya atau baterainya itu lumayan ada isinya atau gimana ya, karena ini cukup banyak isi baterainya. Kita tinggal tekan lama aja kayak yang tadi ya, lalu kita nyalakan. Nih sudah nyala nih ya, intinya tekan lama saja, kisaran 10 detik atau mungkin lebih bisa juga, pokoknya agak lama tekannya ya. Sudah itu lepaskan, lalu beberapa detik nyalakan seperti biasa. Nih, sudah nyala. Oke, semoga cara ini membantu Anda yang mungkin lagi panik dengan masalah dari laptop Asus TUF Gaming series ini. Entah ini semua seri ini atau mungkin hanya laptop ini saja yang mendapatkan masalah yang serupa, coba infonya di kolom komentar ya. Apakah hal ini hanya saya saja yang dapat masalah ini atau mungkin memang ini merupakan kekurangan dari laptop ini. Oke, kita ketemu di video yang lainnya.